Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Istri Bupati Sukabumi dan Dinas Kesehatan di Kota Sukabumi mengucapkan rasa terima kasih kepada Lesti Kejora yang sudah hadir meramaikan acara grand launching dari Klinik Pratama. Dengan banjirnya animo masyarakat itu, beredarnya kabar Lesti Kejora diundang oleh Ibu Bupati dan pemerintah. Dan pemberian hadiah serta jamuan makan bikin takjub warganet. Diakui sudah hari ini jika Lesti Kejora kenalannya bukan orang sembarangan. Tiga peristiwa penting hari ini menjadi tajuk hangat di media sosial. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Banjirnya video yang beredar hari ini di beranda laman media sosial tagar Leslar saat Rizky Billar dan Lesti Kejora menghadiri sebuah acara grand launching pembukaan sebuah klinik kesehatan di Sukabumi. Kehadiran dari pasangan Leslar ini telah terpantau di saat siang hari. Kedatangan Lesti Kejora mendadak membuat semua orang heboh di media sosial. Rizky Billar yang nampak menunggu di atas mobil Alphard berwarna putih membuat wartawan berlarian hendak meminta waktu wawancara singkat dengan Rizky Billar. Acara yang berjalan 2 jam itu sukses besar menjadi tajuk perbincangan hangat di beranda laman media sosial hari ini. Tak ayal, banyak dari para penggemar Leslar Lover yang mengabadikan setiap kejadian yang telah terjadi hari ini di Sukabumi. Tiga kejadian menarik yang dirangkum hari ini oleh warga TikTok perihal Lesti Kejora di Sukabumi menjadi trending topic. Momen yang pertama, saat warga Sukabumi yang heboh dengan kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar dalam acara grand launching ini tidak dapat dibendung lagi. Mereka berkumpul di lokasi acara. Namun, lantaran lokasi itu arealnya tidak terlalu luas, maka ribuan warga masyarakat itu telah berkumpul di tepian jalan sehingga membuat sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Jalanan itu di hari biasanya tidak macet, namun di saat Lesti Kejora datang, tiba-tiba saja terjadi kemacetan yang sangat panjang. Bukti yang satu ini adalah bukti nyata bahwasanya Lesti Kejora sangat dicintai oleh warga Sukabumi. Dalam kejadian kedua, saat Lesti Kejora menyanyikan beberapa tembang lagu miliknya, mendadak semua orang ikutan bernyanyi, hingga pejalan kaki dan kendaraan yang melewati acara itu dibuat terpukau dengan kejadian yang sangat hebat itu. Suara merdu dari Lesti Kejora telah menghipnotis semua orang yang hadir di sana. Antusiasme dari warga masyarakat Sukabumi menantikan kehadiran dari Lesti Kejora ini memang sudah dirasakan semenjak paginya. Warga mulai berdatangan ke lokasi acara untuk mengambil tempat yang paling awal. Hal ini lantaran menurut sebagian warga masyarakat, tempatnya kecil jadi kami berdesak-desakan hingga meluber ke bahu jalan. Momen yang ketiga, di saat Lesti Kejora selesai acara telah dikawal ketat oleh pihak keamanan untuk menuju kendaraan pribadinya. Beberapa orang yang berdesakan hingga tersendat, mereka nampak antusias sekali dengan Lesti Kejora. Hal yang paling mengharukan adalah di saat wajah bahagia mereka bercampur dengan takjub sangat nampak dari warga yang berada di sana. Bahkan, tidak sedikit juga dari mereka yang sampai menetes air mata saat berjumpa dan melihat langsung Lesti Kejora. Istri Bupati Sukabumi dan Dinas Kesehatan di Kota Sukabumi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lesti Kejora yang sudah hadir meramaikan acara grand launching dari Klinik Pratama itu. Dengan banjirnya animo dari masyarakat itu, beredarnya kabar Lesti Kejora diundang oleh Ibu Bupati dan pemberian hadiah serta jamuan makan bikin takjub semua orang. Bismillah. Semoga sukses selalu untuk Dedek Lesti dan Kakak Billar off air Sukabumi hari ini, sukses besar, semangat terus, sehat selalu. Lesti dan Abang Al-Fatih juga, selamat kembali ke Jakarta, lancar dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Subhanallah, Dedek Lesti yang sangat baik, sopan santun. Suaranya sangat merdu, ramah tamah. Siapa sangka Dedek Lesti menghibur warga Sukabumi hari ini. Papa Bilar juga sehat selalu. Itulah Lesti Kejora yang hatinya mulia. Artis asal Cianjur yang sangat bercahaya, bersinar. Dan bahkan semua orang mendoakannya. Semoga keluarga Leslar akan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Semoga Dede Lesti nanti balik ke Jakarta diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, serta diberi kesehatan di usia muda untuk masa nanti di masa tua. Semoga kalian selalu berbahagia. Ragam komentar yang telah dicuitkan di beranda laman media sosial hari ini membuat semua penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora merasa bahagia dengan kehadiran idola mereka di kota Sukabumi hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fitur Nick News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change.